Api PON ke-19 Jawa Barat resmi diarak mengelilingi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan menempuh jarak 1.000 km. Api PON akan dinyalakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung saat pembukaan PON ke-19 pada 17 September 2016. Kirab api PON diawali prosesi pengambilan api abadi dari Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Obor api PON kemudian diserahkan kepada prajurit Arhanutse Kodam 3 Siliwangi. Kopda Yulianto dengan didampingi 12 prajurit lain. Api tersebut kemudian dibawa dengan berlari menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Dalam perjalanan, api tersebut diarak secara estafet. PON 19 berlangsung dari tanggal 17 hingga 26 September 2016. Kirab api PON akan berlangsung selama 10 hari, melintasi 27 kota dan kabupaten. Olahraga. Mulai dari Indramayu. Ya. Jaraknya di 1.005 kilo, dan akan dikirim oleh seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya para pelajar.